Polisi Sektor Campaka Polres Cianjur menggelar razia cipta kondisi di Jalan Raya Warung Bitung, Desa Sukajadi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Senin 11 Juli 2023. Semenjak 12 motor berkenal pot blong telah diamankan. Kapolsek Campaka AKP Irwan Alexander mengatakan, dari 20 motor yang ditindak, sebanyak 12 motor ditahan lantaran memakai knalpot brong. Knalpot brong adalah istilah populer untuk merajuk ke knalpot bersuara berisik melebihi kebisingan suara knalpot standar. Knalpot brong sering merupakan knalpot standar yang dihilangkan komponen peredam bising di dalamnya. Jadi untuk knalpot ini atau knalpot brong, kita lakukan penindakan. Itu sudah ada contoh di depan yang kemarin sudah ada beberapa dari pengendara mengganti knalpotnya, kata Kapolsek Campaka AKP Irwan Alexander pada radar Cianjur. Irwan menegaskan kendaraan yang berknalpot berisik akan ditindak. Penindakan tersebut berupa pemusnahan knalpot brong. Selain itu, kata Irwan, pemilik kendaraan harus mengganti knalpot standar yang sesuai peruntukan. Nanti untuk knalpot yang tidak standar akan kita musnahkan bersama-sama pungkasnya.